itu sarang tikus. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya ini. Salam sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk selalu subscribe and like channel ini. Hari ini kegiatan saya adalah pada hari Minggu acara bersih-bersih gudang. Ini gudang saya bersihkan, saya keluarkan isi gudang. Ini ceritanya unboxing gudang. Kampung bersih-bersih ini sudah tak ulang lagi, yang enggak kepake dibuang. Nah, dibersihkan seperti kayak gini nih. Ya. Itu sarang tikus di sini, sarang tikus. Sarang tikus kemarin kena 5, yuk kotorannya. Ini. Ini lemari belajar nih dibu. Kalau anu nanti mungkin dibuang aja ya. Karena kayu-kayunya rusak semua. Oh. Ya. Kita tak ulang, nanti dibikinkan tempat rak-rakan gitu loh. Loh, ditoto. Ya. Ditoto no si ay, Mas Kwape ya. Ini si. Menemukan barang-barang seperti ini. Ya, gudang-gudang ini perlu diamankan. Ini perlu diamankan. Ini juga perlu diamankan. Eman-eman kalau nggak terawat, ini nanti bisa digunakan lagi. Ini menemukan satu set drum, barang-barang seperti ini. Oh, ini ada gitar numpuk, gitar bass. Ini harus dirawat ini. Kalau nggak dirawat ya, bagaimana? Ini bass drumnya. Ini harus dirawat. Mainan-mainan anak-anak saya dulu, mainan anak-anak saya dulu. Masih banyak barang-barang, buku-buku dan lain-lain. Nemukan ini juga barang antik. Ini termasuk barang antik. Si tak pilah-pilah dulu, iki sih ngetok-ngetok-ngetok sih mas. Gitu. Mungkin langsung tak buat barang-barang anu kok mas. Sing opo polek ini iki sih tak simpen-simpen. Apa? Oh iya, engko tak toto-toto sih sih. Enggak. Iya bu. Oh enggak sih mas, engko sih dipilah-pilah mas. Ya. Masih dipilah-pilah dulu. Oke. Cun mas. Dadah. Oke. Belum sudah ada yang cari rombeng-rombeng. Ini masih saya pilah-pilah dulu. Ya ini kembali lagi ini nemu barang antik. Barang antik ini tahun berapa ya ini ya, enggak tahu ini. Ini namanya dulu Walkman, namanya dulu Walkman. Ngetop ini dulu, ini dulu Walkman ini ngetop. Dulu saya punya beberapa Walkman. Ini. Oh, mereknya apa? Aiwa ini. Merek Aiwa. Barang antik. Masih ada headsetnya. Oh, ini masih ada anunya. Kartunya. Oh, ada kartunya. Boten, Pak. Boten. Masih ada kartu garansi. Kok iso pas Pak Rombeng lumpuh sampai Bu lewat ya? Pas Minggu ya. Oh, ini. Ini kartu garansi.
Waktu beli 2005 nih, tahun 2005. Belinya tanggal pembelian 16/7/2004. Wow, 2004 sekarang 2022. Is. Bersih-bersih. Nanti rentan kita tes, nanti saya tes ini. Ada kaset, nemu kaset juga nih, kaset. Kaset lama ini. Kaset lama ini. Lagunya Dewa ini. Lagu Dewa. Ada lagu Dewa, kasetnya lagu Dewa ini. Nanti masih banyak sebenarnya barang-barang. Ini apa ini? Kus plus. Belum nanti bersih-bersih mainannya. Nah, wis pokoknya banyak lah. Kalau ini. Ini juga ini. Ini riwayat ini. Drum ini riwayat. Dulu saya punya beberapa, sekitar 10 sama 15 anak band dulu. Ya. Sudah enggak aktif. Sekarang saya aktifnya momong cucu. Ini saya kembalikan dulu. Guys. Ini. Banyak ini nanti. Ini harus saya cek lagi nih. Paling tidak disimpan yang rapi lah. Disimpan yang rapi. Itu. Kayak gini. Eman nih, bass listrik, gitar listrik. Oh, ya, berah. Gitar listrik, bass listrik ini harus di tata rapi nanti. Tata rapi. Oh, ya. Ini apa? Ya, ini nggak tahu ini. Dulu sih bisa digunakan, nggak tahu sekarang. Dirawat lagi. Ini merek Rockwell, merek. Ini merek Karaya, produk-produk lokal. Oh, ini sudah tidak ada senarnya. Jadi nanti di benahi lagi. Ini bass ini. Ini bass. Wah ampun. Bass. Nanti kita tolong lagi. Nanti ditoto lagi. Ini mesti ada, masih ada lagi. Simbal-simbalnya. Simbal-simbal drum nang di KB ini mungkin ya, Biok. Ini nang drum ya. Oh ya, ini simbal-simbal di sini. Simbal-simbal drum di sini. Kap. Masukkan sini sama anak saya. Iman-iman. Ini pedal-pedalnya masih ada lengkap. Itu nanti ditoto lagi lah. Ini juga harus saya benahi. Guys, belum nanti ngecek-ngecek yang lain. Itu apa? Oh, ini jangan sampai ikut kebuang ini. Kalau sampai ikut kebuang. Oh, ini untuk anu biasanya anak-anak untuk latihan ketukan. Nah, ini tempat duduk ngedrum ini. Sampai kebuang, wah. Nanti ngedrumnya lunggu dengklik ini. Duduk di dengklik nanti ngedrumnya.
saya singkirkan dulu sini. Ya, saya taruh sini dulu. Logo Avengers Sevenfold. Dulu penggemar grup band Avengers Sevenfold. Dulu sempat kena prank waktu mau tampil pertama ke Jakarta. Kita sudah ke Jakarta, ternyata grup bandnya tidak mau main karena panggungnya tidak sesuai harapan mereka, sehingga batal main. Nih, nonton Avengers Sevenfold gagal. Oke, nanti akan saya lanjutkan lagi ya. Nanti saya lanjutkan acara ini. Masih banyak di dalamnya, masih banyak di dalam sana, masih banyak. Oke, begitu saja kegiatan saya hari ini ya. Salam sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.